Kemenangan lawan Filipina sudah membuat skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong mengingatkan para pemain untuk tidak menganggap enteng lawan. Bagaimana peluang skuad Garuda dalam menatap laga malam nanti? Kita akan bahas bersama dengan Ketua Badan Tim Nasional dan juga Manajer Tim Nasional Indonesia, Pak Sumarji. Dan ada pengamat sepak bola, Wesley Hutagalung. Selamat sore, Pak Marji, Bung Wesley. Selamat sore. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Pak Marji, bagaimana kondisi para pemain saat ini? Seperti apa mental mereka? Ya, uh, secara keseluruhan para pemain betul-betul uh, semuanya dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Baik dari sisi fisik, mental, dan juga uh, strategi yang sudah diberikan oleh Coach Sintayong kepada para pemain. Beberapa hari ini kita uh, menghadapi Uh, situasi yang memang betul-betul sesuai yang diharapkan. Pasca kita kalah dengan Irak, Kutsintayong sudah betul-betul uh, me meramu suatu strategi yang sudah didapat dari tim analis yang sudah bekerja dari beberapa hari dan beberapa minggu yang lalu menganalisa uh, pertandingan-pertandingan game-game yang dilakukan oleh Filipina. Okay. Sehingga dari dari apa yang yang analis yang disampaikan itu diberikan kepada anak-anak dan itu semua bisa diberikan dan diterima anak-anak dengan baik. Ini banyak yang menaruh harapan besar bagi timnas di malam ini. Ini bakal jadi beban tidak Pak Marji bagi anak-anak. Ya ya. Jadi eh, kaitannya dengan itu yang pasti kan namanya juga kita eh, menginginkan sesuatu yang boleh dikatakan pertandingan ini adalah pertandingan yang eh, hidup dan mati. Artinya kita menginginkan pertandingan hari ini adalah pertandingan milik timnas Indonesia gitu dari segala hal gitu ya sehingga itu yang selalu kita berikan uh, kepada para pemain motivasi agar jangan anak-anak terbebani okay. dengan anak-anak terbebani maka itu akan menyulitkan tim itu sendiri karena apa kita berharap sekali kepingin kita menang dan kita lolos ke round tiga. Amin. Ya, right. ya maka. Ini tadi meeting tim terakhir baru saja selesai 10 menit yang lalu juga kita tekankan kembali jangan sampai ada yang terbebani okay. semua dikembalikan kepada para pemain agar para pemain semuanya bermain dengan tim tidak perorangan karena kalau perorangan tentu semestinya gol tidak jadi gol mm -hmm. maka yang ditamakan adalah bermain tim siapapun yang cetak gol tidak ada masalah siapapun okay. yang memberikan assist tidak ada masalah yang mm -hmm. penting menang itu yang Ditekankan kepada para pemain. Oke. Okay. Uh, Bung Wesley, membaca sosok Filipina lawan malam nanti. Bagaimana Anda melihat? Dengan pemain naturalisasinya, siapa saja yang menurut Anda perlu diwaspadai nih dari Filipina, Bung Wesley? Ya, saya mencoba untuk tidak menyebut individu ya. Meskipun Patrick Rachel yang striker mereka itu bisa cukup berbahaya. Hmm. Dan mereka punya beberapa pemain yang berkompetisi di Liga Indonesia cukup mengenal karakter kita, tapi saya menyinggung tadi ucapan Pak Marji bahwa kalau uh, rumput tidak sesuai dengan gameplay gaya bermain kita yang begitu baik dari kedua sisi main cepat, ini memang bisa mengganggu game plannya Sinta Yong, jadi mm -hmm. yang saya tunggu sebenarnya adalah bagaimana kita mencari anti teori dari permainan uh, Filipina yang Bukan bisa kita bilang mengecilkan karena mereka tidak punya peluang lagi, tapi bagaimana ketika mereka membobol gawang Vietnam lebih dahulu kemarin di pertandingan sebelumnya, lalu bisa dua sama, hmm. maupun akhirnya kalah dua-tiga. Hmm. Tapi bola-bola atas mereka terus memang harus waspadai Dan bagaimana kita menyelesaikan permainan di depan kan masih menjadi PPR ya. Dari sejak awal kita bicara, Sintayong masih mencari terus missing link, rantai yang putus itu di depan. Nah, saya sih berharap Komposisi terbaik yang dipilih oleh Sintayong juga bisa mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain yang ada sebelas di lapangan. Benar, kata Pak Marji, ini main tim, bukan penurangan. Jadi, kita tunggulah eh, anti teori yang disiapkan oleh Sintayong untuk menghadapi Filipina dengan keunggulan posturnya. Oke, Pak Marji, ada nggak sih instruksi khusus dari SDI kepada skuad Garuda ini? Misal, curi eh, gol lebih cepat atau bagaimana bocorannya, nih, Pak Marji? <laughs> ya 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 ya. Sebenarnya uh, dari awal kemarin pun ketika kita lawan lawan Irak pun juga sama sebenarnya. Kita menginginkan terciptanya konversi gol ya lebih duluan gitu Tetapi kan kita tahu bahwa ada sesuatu yang mungkin seperti tadi disampaikan Bung Wesley ada sesuatu yang terputus. Nah, artinya itu jadi beban jadi uh, jadi PR tersendiri. Maka untuk pertandingan kali ini itu yang betul-betul disampaikan kepada para pemain, gol cepat itu adalah penting, terus yang kedua, bekerja dengan tim itu jauh lebih penting. Sehingga siapapun yang uh, bisa mencetak gol, bisa menciptakan assist itu adalah poin terpenting yang harus dijalankan dan dilakukan oleh para pemain. Seperti itu. Oke. Okay. Bung Wesley, ini ada perbedaan eh uh, skuad yang dipanggil ketika lawan Filipina malam ini dengan enam bulan lalu. Bagaimana Anda membaca squad timnas di gambarannya nanti? belum rilis ya, sih makanya angin optimisnya kan karena kita lihat komposisinya udah mulai menemukan uh, yang dingin kalau sintayong hmm. masuk kita tidak perlu takut kehilangan uh, Kapten kita jordi amat tapi Tes menurut saya tidak jauh uh, bisa bilang beda maka kualitasnya saya anggap di atas itu bersama uh, rizky rido nantinya atau mungkin di kiri jadi komposisi yang kemudian ada uh, Renangun kemudian saya melihat semoga ya bung Ibrahim semoga Nathan dan Ivar Jenner ini bermain sebagai tandem dan di depannya Haye untuk bisa membuat lebih uh, produktif karena kita nekan dari awal ya dan jangan lupa Filipina sebenarnya lebih lebih sering kebobolan di babak kedua, nah pergantian pemain di babak kedua atau di menit 65 nanti biasanya krusial dalam sebuah pertandingan, semoga kecepatan pemain-pemain pengganti kita ini bisa merepotkan Filipina. Oke, Pak Marji ada gambaran line up hari ini, Hernando gimana? Main gak infonya nih Pak Marji. Uh, kita akan umumkan up, uh, mungkin 30 menit ya 30 menit lagi. Mm -hmm. Nanti pasti akan sudah tahu di media bahwa siapa-siapa yang akan dimainkan. Tapi bocoran dikit boleh, Enando main gak kira-kira? Satu aja Pak Marji. Biasa saja nanti, biasa saja nanti ya. Oke. Okay. <laughs> Baik, belum bisa karena masih menunggu 30 menit lagi yang akan diumumkan. Baik, Bung Wesley, kalau misalkan melihat kemarin apa sih evaluasi dari Timnas ketika pasca pertandingan lawan Irak dan ini akan dengan Filipina sesama Asia Tenggara nih, Bung Wesley. Kalau saya PR Sintayong itu bagi saya lah menjaga konsistensi permainan mereka. Bagus di babak awal, harus juga bagus di akhir pertandingan. Jadi, konsistensi ini yang belum belum kita dapat karena Tim kita ini kan bisa dibilang kemestrinya masih terus dicoba dibangun oleh Shin Ini bukan chemistry yang sudah terjalin lama seperti halnya kalau Irak kemarin mereka bermain sudah lama meskipun banyak pemain yang tampil di Eropa dan kita harap mereka kemarin ke kepanasan karena kita main sore tapi mereka sudah berjalin terjalin lama dan jangan lupa Mas Ibrahim kan mereka berbicara dalam satu bahasa di dalam lapangan. Kita ini masih hati-hati karena chemistry ini terbangun dengan ketika bahasa ibu kita yang keluar dalam situasi cepat penutup kanan itu kan betul-betul dimengerti oleh teman-teman ke sebelah. Jadi PR bagi Sintayong dalam menurut saya ini menjadi titik perhatian. chemistry dan komunikasi. Hmm. Untuk Renap ya jelas ya. Pak Marji nggak mungkin satu jam sebelum pertandingan juga bisa di, <laughs> belum dikeluarkan. Saya kira bisi, bi bisa sakut, kasih bocoran gitu ya. Ternyata ya, masih ditahan juga Pak Marji. <laughs> pelatih Filipina akan mencari anti teorinya. Kalau sudah menemukan formasi, <laughs> dia kan, membangun ubah formasi dia sendiri. Karena... Ini sudah membaca formasi kita, hmm. uh, Pak Marji kemarin ada beberapa yang disorot soal aklimatisasi, adaptasi, penyesuaian diri nih uh, pemain yang baru bergabung. Kalau sekarang kemestrinya bagaimana sih di tubuh uh, ya, ya. timnas ini, Pak Marji? Uh, jadi uh, itu juga yang menjadi catatan, catatan kami semua bahwa karena ada beberapa pemain yang baru bergabung seperti contoh seperti Verdong juga baru bergabung, Jay juga. Uh, datang terakhir tentu itu kan jadi sesuatu yang harus segera di akrabkan ya maka saya selalu sampaikan kepada para pemain dan tim pelatihan dan juga para ofisial terutama para pemain sendiri ini agar betul-betul bisa membangun chemistry sebaik-baiknya waktu yang ada itu dipergunakan untuk berbicara baik itu di ketika latihan di hotel atau di mana saja Dibiasakan untuk membangun chemistry, karena semakin anak-anak itu terbangun chemistry-nya, maka akan semakin cepat mereka menyatu. Hmm. Seperti itu, itu yang menjadi catatan juga. kaitannya dengan chemistry para pemain agar betul-betul segera untuk bisa uh, menyatukan dirinya uh, supaya tim ini betul-betul terbentuk, gitu, terbentuk mulai dari sekarang, gitu. Sehingga ke depannya, misalnya kita, ke, kalau melaju ke round selanjutnya, itu sudah. Uh, ada chemistry yang cukup kuat di tim ini. Seperti itu, oke, okay. Bung Wesley. Ini banyak yang ingin Indonesia lolos, menaruh harapan yang sangat besar bagi timnas. Uh, bagaimana sih sebetulnya perbedaan nih? babak ke kualifikasi ketiga di tahun ini dengan periode sebelumnya? Seperti apa sih yang membuat ini beda timnya, atau seperti apa? Bung Wesley. Semakin banyak jumlah anggota FIFA, semakin banyak yang ikut kualifikasi, semakin ber berlapis-lapis pintu kita untuk mengetuk uh, Piala Dunia di putaran final. Jadi hmm. kalau dulu pesertanya bisa hanya dalam dua kualifikasi, sekarang nambah lagi, jadi harus disaring lagi dan peringkat kita di FIFA itu membuat kita masuk di saringan keberapa nih. Hmm. Nah kita kan sudah panjang saringan kita dan uh, bukan tidak mungkin uh, waktu yang kita miliki untuk saringan hmm. Ber, berlapis-lapis ini malah menguntungkan kita, kenapa? emisinya terbangun, jumlah pertandingan semakin banyak teman-teman pemain-pemain kita semakin sering berkumpul, nah itu yang membedakan dulu dan sekarang, jumlah peserta banyak sekali, dan uh, lapisannya juga semakin tebal sehingga kita harus melewati berlapis-lapis nanti belum tentu juga, kita kualifikasi tiga kan ada lagi saringan berikutnya hmm. jadi yang tadi juga saya menyinggung Pak Marji uh, seandainya pemain kita terus berkomunikasi, berbicara, saling mengenal pas makan tidak pemain yang berbahasa Belanda Belanda saja Inggris Inggris saja Indonesia Indonesia saja kalau itu di blend dengan cepat hmm. itu kebiasaan itu muncul di lapangan dan e, bahasa sepak bola itu akan memudahkan mereka meskipun bahasa induk bahasa asli mereka bahasa ibu mereka itu berbeda-beda. Oke, okay. poinnya kemarin kita lihat ada Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga ikut meninjau saat latihan lihat lapangan juga ada arahan nggak sih dari Ketum? Kepada anak-anak, atau bahkan menyoroti juga soal kondisi lapangan kita, Pak Marji. Ya, ya, jadi Pak Ketua Umum, uh, tidak hanya kemarin saja, beberapa kali juga uh, bergabung dengan kami. Ketika anak-anak makan, uh, kemarin beliau datang, uh, tanpa memberitahu juga langsung datang, bergabung dengan... Para pemain. Nah itu adalah bagian daripada tadi yang menjadi PR kita hmm. supaya anak-anak terbangun chemistry yang lebih kuat lagi dengan dorongan-dorongan dari mana-mana agar supaya dijadikan satu gitu. Ketika chemistry itu terbangun di mana saja maka akan enak itu. Tadi seperti Bung Besri sampaikan. Kita juga sudah buat aturan di ruang makan ataupun di mana selalu oh ini uh, satu meja itu bukan hanya pemain keturunan saja tetapi ini selalu kita buat mix sehingga anak-anak itu cepat berbicara, cepat mengenal dan mereka cepat-cepat uh, bisa menyatu di hatinya. Karena itu sebenarnya poin penting. Karena itu poin-poin poin penting. Oke. Okay. Terima kasih Pak Sumarji manajer Timnas dan juga ya. Bung Wesley Hutagalung pengamat sepak bola. Telah bergabung di Kompas Petang, kita doakan yang terbaik untuk timnas menang, insya Allah malam nanti. Terima kasih, Amin. Bung Amin. Amin. Dan kami juga akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini saudara di stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana saat ini penonton supporter timnas sudah mulai berdatangan ke Gelora Bung Karno, Jakarta. Kabarnya, tiket memang sudah sold out dari beberapa hari lalu, dan ini tampak hujan deras tadi sempat mengguyur kawasan GBK, namun kini sudah surut dan tentunya tak menyurutkan antusiasme pecinta bola pendukung timnas untuk memberikan uh, dukungannya kepada skuad Garuda malam ini yang akan bertanding melawan Filipina. Tentu menjadi harapan besar bagi kita semua Indonesia bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.